An abandoned house, deserted in ruin, neglected. A relic of times long gone. The hopes and dreams of the people of Kredau tells a story. Bangunan ini kurang berhati lah sebanyaknya bangunan jenis lama. Lepas tu dari segi pekerjaan sini biasanya penduduk sini dia kerja kampung macam dia menara getah. Kalau boleh sekarang ni dia kalau boleh dia nak terbaiki lah tu rumah kos renjah yang dekat Kampung Taram tu. Rumah tu dah lama mengkalai. Setakat sekarang, pakcik tak puas hati lah. Sejak pakcik lahir di sini pun macam ni juga. Tak ada perubahan, pakcik pun hampir umur 64 dah. Sampai hingga sekarang, sekarang ni macam tu juga. Raya kemudahan asas pun tak ada. Dulu ada bas masuk, sekarang tak ada bas masuk. Dah tak silap pakcik. Dah 6 tahun, 5 tahun. Lebih kawannya, bas tak masuk dah. Tak ada. Selain pada nori getah. Budak-budak sini pun banyak menganggur, cik. Tak puas hati lah. Pertama sekali yang Allah Yarham ni yang buat sejak dia memegang adun, tak ada apa-apa bangunan, tak ada apa-apa perubahan hingga sekarang. Kerja sini ya. Masalah sini lah, bukan nak kata apa, orang muda pun banyak yang berhijrah ya. Tinggal yang bigat lama-lama ni maknanya persipuan rendah, dah kira okey. Cuma kata taraf apa pekerjaan memang kurang lah sini pasal getah kan. Berapa sawit banyak orang muda nak kerja macam ni. Itu je lah. Sini tak ada masalah, saya tinggal kat sini ke? Dia tak ada masalah? Tak ada. Puas hatilah tinggal kat sini, tak ada masalah apa-apa semua ke? Tu semua tak ada masalah. Tak ada masalah. Taksi, bas semua tak ada masalah. Okay. Puas hati dengan sumbangan BN? Kira okey lah. Okey. Okey lah. Jadi sampai saya tahu moyang saya, sampailah saya 4 ke 6 maknanya. Mungkin ke dah sama 4 kajar lah duduk. Pembangunan masih ni dengan sebab adanya lah pembangunan, boleh katakan rakyat Malaysia ni lebih makmur daripada rakyat seluruh dunia lagi. Setahu saya ada yang 3, 4 sebuah rumah kereta. Anak ada, menantu ada, bapa ada, mak ada. Motor gitu juga. Jadi bermakna awak makmur lah. Kita dah bayar apa, nak makan apa.